Baik, menjelang tahun baru, setiap orang pasti akan menetapkan azam dan harapan untuk disempurnakan. Menginjak ke 2021, ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19, apa pula harapan rakyat Malaysia kali ini? Laporan bersama wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Tahun 2020 bakal meninggalkan pengalaman yang sukar dan tidak dapat dilupakan oleh seluruh rakyat apabila dunia dilanda pandemik COVID-19 dan ianya pasti mengubah azam dan juga harapan seluruh rakyat Malaysia terhadap tahun 2021. Jika sebelum ini majoriti rakyat meletakkan azam dan harapan yang lebih bersifat peribadi, namun rata-rata kali ini mereka mempunyai harapan lebih besar terhadap negara, terutama dalam mendepani COVID-19. Itulah harap-harap tahun 2021 ni biar lebih baik kan. Harap-harap stoplah COVID-19 ni kan. And I know the government is doing its best. So I feel the whole nation should pray that through God's grace that we'll be free of this. And slowly the economy will pick up. It can't pick up fast, but it'll pick up and people will be blessed. Harap COVID ini cepat habis dan apa yang kita harapkan pada yang lepas-lepas itu akan menjadi kenyataan pada tahun akan datang. Itulah, kalau COVID sudah dah tak ada, kita senang nak eratkan silaturahim macam dulu, macam biasa. Kita bebas nak ke mana-mana kan. Bagi peniaga seperti Lim Swee Wong, harapannya adalah untuk melihat perniagaannya berdaya tahan dan terus beroperasi. Saya harap tahun baru yang luar-luar itu ini, COVID-19 dapat dihilangkan. Dan lain-lain semua orang akan dapat keluar dengan seperti biasa. Perniagaan semua akan berjalan dengan lancar. Bagi kanak-kanak generasi A pula, ini harapan mereka. Saya harap tahun 2021 saya dapat pergi sekolah macam biasa dan tak ada COVID dah. Harapan saya pada 2021, sekolah akan segera dibuka kerana saya tidak sabar untuk berjumpa kawan-kawan saya di sekolah. Apa yang rakyat mahu, mereka boleh menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya dan negara kekal stabil bagi mengharungi cabaran mendatang. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM.